So kepada yang selalulah rajin buat live ni, especially kepada live creator yang buat live. Okay, so sekarang ni TikTok akan pecahkan viewer kepada dua. Follower buyer dengan follower viewer. Maksudnya, kalau you selalu buat live, you tak menjual, so rata-rata viewer you adalah seorang viewer saja ataupun dia ada bagi gift. Dia tak ada power untuk membeli. Itu yang bagi yang side pertama. Side kedua, dia ada viewer yang pembeli. So bila every time you buat live, mesti orang akan beli. So sekarang ni TikTok akan pecah kepada dua sebab dia tak nak live creator tu rugi ataupun berada dapat viewer yang salah. Contohnya macam I tak menjual sangat. So bila I buat lah, I sembang-sembang, so mostly orang yang tak ada power of buying diorang akan cuba push ke you punya view. So diorang hanya mungkin bagi gift, okay, mungkin diorang akan tengok, diorang rajin komen, rajin layan. So kepada live creator yang selalu buat sale, so diorang akan push yang follower ataupun viewer yang rajin membeli, ada power buying ni, akan pergi dekat view you. So kalau you perasan, kenapa lah orang ni selalu senang sangat dapat sale? Sebab bila dia buat TikTok, dia buat content ataupun dia live, dia starting as a affiliate ataupun jual produk. So dari situ dia akan senang dapat untuk power buying. So kalau you yang mana daripada group yang tak ada power buying ni, you a little bit struggle, you kena rajin consistency untuk sentiasa jual produk. Kalau you promote produk, buat affiliate, you kena buat hari-hari supaya niche tu lari balik ke buying power punya ni. So dari situlah you akan dapat. Macam I dulu, I experience buat live. I starting live adalah dengan berborak dengan orang. I borak-borak. So view I memang banyak, tapi orang kaki borak, kaki sembang bagi gift. So at this time I nak buat affiliate, so memang I susah dapat sale. So bila saya dapat sale tu, I kena struggle lah 1 week 2 weeks untuk I hari-hari letak beg kuning. View ada, view tinggi, tapi sale tak ada. Sebab apa? Sebab itulah kita tak ada follower ataupun viewers yang tidak membeli. So nak ada macam tu, you guys kena consistent, buat live hari-hari, promote produk. Walaupun memang contohnya first week, second week tu you ada satu pembeli, dua pembeli, then you kena belajar dan faham bias you nak yang mana. Bila ataupun bila you sembang, diorang selalu tanya produk apa, then you kena cari produk apa yang diorang selalu borak dengan you, then lagi memudahkan untuk mereka membeli. So this is my tips. So kepada orang yang nak buat live creator untuk affiliate ke produk ke, kalau you guys tak ada sale, jangan putus asa, terus buat. InsyaAllah one day you akan ada. Macam I, macam orang kata, you ni famous, mesti senang buat sale. Susah sebenarnya, sebab I starting dengan hanya borak saja. Imagine dulu I hari-hari lah I borak je, tak jual produk. Terus sekarang ni I jual produk, memang struggle, dan alhamdulillah slowly I dah ada sale. So kepada you guys nak jadi live creator untuk jual produk, bersabar, rajin buat content juga, dan kalau boleh jangan give up. Buat je, insyaAllah one day tu you akan dapat sale yang you sendiri macam wow, terkejut.